kepada bakal isteri yang nampaknya dia cuba menghalang perkahwinan, seperti ada maksud yang tersendiri. Eh? Ada maksud tertentu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir. Channel ekspresi hidup menjadi-jadi dalam #AkuBercerita. Untuk kali ini kita nak berikan satu reaksi, nak bagikan ulasan ataupun kita nak bedah sikit tentang sebuah lagu baru yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi baru ataupun baru menjadi penyanyi dan baru saja diriliskan di channel YouTube Rusa Music. Okey, lagunya adalah berjudul Hujan yang dinyanyikan oleh saudara Iqbal Zulkifli. Okey, Iqbal ni kita tak tahulah kita nak sebut penyanyi. Bolehlah kita kata penyanyi sebab dia dah menjadi recording artist. Jadi, kita tak nak buang masa. Kita tak nak cerita pasal kontroversi-kontroversi dia. Kita bukan itu yang kita nak ulas. Okey, sekarang ini kita terus kepada beberapa poin penting yang mana kita nak cuba melihat lagu ini pertama sebagai satu naskah baru ataupun naskah seni baru yang kita nak lihat adakah kualiti-kualiti dia menepati apa yang kita boleh katakan sebagai lagu yang ada nilai. Okay. So, kita pergi dulu kepada, kita ulas dulu kepada MV lagu ni, music video lagu ni. Music video ini telah pun diarahkan oleh Eric Fuzi. Okay, Eric Fuzi ni salah seorang anggota kumpulan Floor 88 yang ada pengalaman banyak dalam bidang lakonan. Jadi ini merupakan satu peluang lah rasanya untuk Eric Fuzi menunjukkan diri dia sebagai pengarah. Jadi setahu aku MV ini diarahkan oleh Eric Fuzi dan secara asasnya lagu ini sendiri telah pun dicipta ataupun komposernya adalah Oja dan juga Zai Hamzah, manakala lirik oleh Iqbal Zulkifli sendiri, Acoy Floor 88 dan juga Eric Fuzi, dan arranger adalah Oja dan song producer adalah Zai Hamzah. Okey, jadi ini kumpulan mereka lah, kumpulan kecil mereka yang bersama-sama bertukar lumus untuk menjayakan buat recording dan juga membuat rakaman untuk MV lagu Hujan, okey, daripada Iqbal Zulkifli. Jadi untuk MV dia, aku boleh katakan penceritaan seperti satu impian sebuah perkahwinan yang musnah disebabkan ada beberapa faktor. Dalam faktor-faktor tu ada diceritakanlah dalam MV lagu ni. Jadi aku boleh katakan yang pertama ada dua watak kanak-kanak kepada bakal isteri yang nampaknya dia cuba menghalang perkahwinan, seperti ada maksud yang tersendiri. Eh? Ada maksud tertentu kan? Okey. Itu yang pertama. Jadi kemudian kita nampak ada tali yang mengikat Iqbal. Okay. Iqbal sendiri pun berlakon dekat dalam MV tersebut. Okay. Sebab ada MV artis-artis lain ataupun lagu-lagu lain yang artis tersebut tak ada dalam MV tersebut. Tapi kat yang ini, versi yang mana penyanyi tersebut menjadi salah seorang watak dalam music video itu sendiri. Jadi, aku rasa pastinya music video tu ada menceritakan sesuatu yang dekat ataupun secara personal kepada Iqbal sendiri. Jadi, Iqbal seperti watak utamalah dalam MV ini. Dia ada diikat dengan tali dan aku rasa itu macam satu simbolik. Dia bagaikan menjadi, dia rasalah macam jadi boneka kepada si perempuan, sebab nampak ada wajah si perempuan yang mengangkat boneka tu dan dia berada di bawah dan dia yang bergerak. Okey, kemudian ada scene di mana Iqbal scroll dekat handphone dia, dia tengok ada macam mana posting-posting, okey, daripada, aku rasa itu daripada dua orang anak bakal isteri dia tu yang dia tak jadi nak kahwin tu lah. Korang faham-faham sendirilah. Dan aku nampak itu adalah posting-posting yang kita kenal, kita tahu, dan benda tu heboh juga beberapa ketika kemarin. Jadi jalan cerita dia seolah-olah ada kisah cemburu buta yang menyebabkan kisah percintaan antara Iqbal dan juga kekasih dia ni putus di tengah jalan, tak kesampaian untuk ke jenjang pelamin. Dan apa yang aku boleh kata, MV ni memang
Aku betul-betul yakin ianya memang nak menceritakan sesuatu, nak memberitahu sesuatu dan sesuatu yang ada kisah personal dengan Iqbal sendiri. Cuma aku tak pasti, aku tak pasti sama ada kisah itu memang betul-betul terjadi, memang semula jadi terjadi, cuma nak diceritakan, nak diekspresikan oleh Iqbal sendiri dalam penceritaan lagu ini dan juga MV itu, ataupun bukan sekadar lagu ni tetapi kontroversi-kontroversi sebelum ini yang berlaku antara Iqbal dan juga mereka-mereka yang terlibat tu juga adalah merupakan satu skrip yang dirancang. Kita tak pasti. Okey, saya tinggalkan persoalan ni pada korang. Korang rasa macam mana? Korang komen kat bawah. Okey, kita pergi kepada lagu tu. Dari segi kita tengok dari segi vokal pula. Okey, adakah Iqbal ni boleh jadi penyanyi? Dia boleh menyanyi ke tidak? Aku dah dengar lagu ni berkali-kali. Aku buat penilaian vokal Iqbal setelah aku dengar dia lagu ni 5 ke 10 kali lah lagu ni aku dengar. Dan ada beberapa kali dalam tempoh jumlah aku mendengar tu, aku dengar khas untuk vokal dia saja. Bagi aku, Iqbal memang boleh nyanyi. Sebab Iqbal ada berkata sebelum ni, dia juga merupakan seorang kori. Dan kebiasaan seorang kori, dia boleh memegang note, dia boleh memegang nada. Dan orang yang boleh pegang nada, biasanya boleh menyanyi. Okay? Cuma, bagi aku untuk Iqbal, dia perlukan lebih masa untuk berlatih di bawah satu guru vokal, guru yang khas untuk khususnya bagi macam mana nak meletakkan emosi yang betul dengan kepada lontaran suara atau lontaran vokal yang dia nak sampaikan dalam lagu. Aku tahu Iqbal merasai emosi itu. Iqbal tahu emosi apa yang dia nak gambarkan dalam lagu ni. Sebab aku rasa lagu ni memang cukup dekat dengan diri dia. Tetapi macam mana dia nak meletakkan emosi dia tu ke dalam lontaran suara dia agar kita yang mendengar lagu ni boleh betul-betul rasa yang itu, aku rasa tak cukup sampai. Okay? Dan itu aku rasa perlukan lebih banyak masa lah. Mungkin kalau Iqbal boleh improve selepas ni, aku rasa Iqbal boleh tunjukkan dalam show-show dia yang apa kata nyanyian live. Okay? Aku rasa dan nyanyian live tu akan jadi lebih menarik dan orang akan kata nyanyian live dia lebih dirasai lah. Banyak je penyanyi-penyanyi macam tu. Sebab waktu buat recording mungkin kita nak segera, tak sempat nak berlatih. Tetapi dalam tempoh nak mempromosikan lagu ni, kempen lagu ni, dalam masa yang sama boleh improve. Nanti bila mungkin akan ada version yang live, version akustik ke, dan orang akan dengar satu lontaran suara, kaedah alunan suara tu lebih baik. Okay? Dan juga yang aku boleh katakan, lontaran suara dia baik, baik, boleh improve sikit here and there. Kalau nak diberikan perbandingan, suara dia aku rasa jauh lebih baik daripada versi macam suara Fatah Amin kan. Tetapi, kenapa aku sebut Fatah Amin? Sebab dalam lagu ni aku rasa ada beberapa part yang terdengar dia punya auto-tune tu. Okay, mungkin macam aku kata, mungkin Iqbal tak sempat untuk training lebih lama, jadi autotune tu digunakan lah. Ataupun memang bunyi autotune tu sengaja diletakkan untuk memberikan garapan kepada lagu tu sendiri. Nah, macam mana bunyi autotune tu, korang boleh faham sendirilah. Tapi aku tak rasa sebenarnya Iqbal yang tak boleh nak pegang nada tu, tetapi mungkin aku kurang training dan sebagainya. Okay, kemudian itu dari segi vokal. Bagi aku, secara kesimpulan, untuk vokal Iqbal boleh nyanyi, Iqbal boleh nyanyi. Okay? Tetapi diperlukan lagu dan coach yang betul lah untuk dia lebih improve. Okay, dari segi melodi pula, melodi lagu ni sedap. Cuma bagi aku dia agak lambat panas lah lagu ni. Dia macam, macam mana kata ya, dia lambat nak naik. Dia nak build tu, dia take time. Kemudian dia nak capai climax tu tapi tak berapa capai. Dan ada beberapa part tertentu, terutama chorus dia, aku rasa lagu part itu diinspirasikan daripada lagu Winter Sonata. Okay, Winter Sonata, Sonata Musim Salju versi yang Hazami punya. Sebab dia ada part yang contoh Winter Sonata punya tu, da 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 da
okay? Korang dengar balik chorus lagu ni memang ada diinspirasikan lagu tu. Aku tak kata dia tiru, tetapi aku tahu ianya boleh diinspirasikan. Sebab banyak je lagu yang alunan melodinya diinspirasikan oleh beberapa buah lagu. Dan orang yang banyak tahu lagu dalam banyak genre, dia akan perasan bahawa melodi tu kadang-kadang, oh macam lagu A, lagu ni macam lagu ni, kan? Okay, lagu ni macam lagu CD tu. Biasa, benda tu biasa. Tetapi mungkin untuk lagu ini, melodi itu digunakan pada vokal Iqbal, aku rasa seandainya key tu dapat dinaikkan satu atau setengah key lebih tinggi, aku rasa lagu ni akan lagi bertenaga lah. Okay, okay, susunan muzik pula oleh Oja. Okay, Oja kita kenal. Oja orang yang berbakat besar, banyak buat kerja-kerja belakang tabi, dan kali ini dia diberikan boleh kata sebagai orang yang menggarap, orang arranger, orang yang menggarap susunan muzik yang membawa daripada mula, pertengahan sampailah penamat lagu ni. Okay, bermula dengan piano biasa, banyak lagu-lagu yang feel-feel cinta ni banyak menggunakan piano pada permulaannya. Lagu-lagu Rashid pun banyak. Okey, hari tu lagu-lagu saudara Munif pun ada juga sentuhan piano ni. Biasanya pada permulaan lagu akan menyebabkan lagu tu kita mula dapat feel dengan cepatlah. Okey, kemudian ada diikuti selepas piano tu ada masuk drum. Okey, dan aku rasa ada satu part yang aku suka dalam lagu ni adalah part gitar solo tu. Okey. Part gitar solo tu memang menarik, tetapi sayangnya dia terlalu kejap lah. Sebab mungkin aku rasa sebabkan durasi lagu ni tak lama, dengan syarat-syarat orang kata di stesen radio dah ada syarat-syarat lagu tu pun tak boleh panjang macam lagu dulu dalam 90-an. Jadi part gitar solo tu macam sikit sangat, kita rasa tak cukup, kita rasa alah macam baru nak betul-betul nak kan, baru nak orang kata tiba-tiba gitar solo tu dah habis dah masuk ulangan lagu kan. So macam tak cukup lah, tak cukup. Okay, tapi mungkin itu yang ada, itu saja yang sempat untuk Oja garapkan. Apapun, kita bagi kredit pada Oja juga sebab dia berdapat bagi satu susunan muzik yang tak banyak sangat alat muzik masuk, tetapi kemas lah, dia kemas. Dia kemas permulaan dia, pertengahan dan penamat dia. Lirik oleh Iqbal Zulkifli sendiri, Acoy Floor 88 dan Eric Fuzi, dan aku rasa liriknya baik, straightforward dan ada maksud tersendiri. Macam yang mereka riliskan, Iqbal Zulkifli adalah penulis lirik yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya lirik lagu itu sendiri memang sesuatu yang betul-betul dekat di hati Iqbal, dan objektif utama kenapa lagu ini di rakamkan dan dirilis pun hanya Iqbal yang tahulah. Dan saudara Acoy Floor 88, dia banyak terlibat juga dalam apa ni, lagu-lagu untuk Floor 88 sendiri. Aku tahu Acoy punya bakat, dan mungkin Acoy banyak membantu dari segi bagaimana untuk meletakkan beberapa lirik ni. Lirik asal tu aku rasa Iqbal dah buat, tetapi Acoy bantu macam mana nak meletakkan perkataan yang betul pada nada yang betul, pada melodi yang tepat lah. Jadi perkataan yang tepat untuk melodinya. Okay, dan juga Eric Fuzi juga aku rasa mungkin dia bagi suntikan kepada macam mana jalan cerita lagu tu nak ditulis dalam susunan lirik yang betul, supaya lagu tu ada macam storyline dia kan. Aku rasa lah itu yang Eric Fuzi boleh bantu, sebab dengan pengalaman Eric Fuzi dalam lakonan, aku rasa dia akan memberikan penambah perisa dan lebih cantik lah lirik yang dihasilkan untuk lagu Hujan, nyanyian Iqbal Zulkifli sendiri. Okay, so secara keseluruhannya aku bagi rating 3.5/5. Okay, untuk lagu Hujan daripada Iqbal Zulkifli. Apapun, secara kesimpulannya aku boleh katakan Iqbal boleh menyanyi. Okay, aku nak katakan Iqbal memang boleh nyanyi. Dia boleh nyanyi, cuma sama ada dia nak menyanyi secara serius sebagai satu profesional, aku tak pasti. Sebab aku tahu dia seorang businessman, dan mungkin lagu ni, mungkin dia boleh buat satu tahun satu lagu, ataupun mungkin juga ini satu-satunya lagu yang dia nak hasilkan. Mungkin ada satu sentimental value yang tinggi untuk diri dia sendiri, kehidupan dia sendiri. Dan dari segi MV tu sendiri, aku nak katakan di penghujungnya aku nampak dia memilih untuk membawa haluan hidup dia
dan move on lah, move on, dan rasanya dia memilih untuk teruskan fokus kepada career dia, bisnes dia yang lebih menjanjikan dan menghargai diri dia. Yang mana kalau bisnes dia, dia tumpukan pada bisnes, dia akan memberikan pulangan yang dijanjikan lah dalam bisnes dia sendiri. Berbanding dia berikan kepercayaan kepada orang, beri hati dia kepada orang, dan akhirnya orang buat main-main hati dia. Aku rasa macam tu lah, kan? Aku tak tahulah. Abang, tak kisahlah Iqbal. Kalau Iqbal rasa benda tu betul, nak komen pun boleh nak komen. Ataupun ada peminat-peminat dia kat sini, okay, follower-follower dia, pengikut-pengikut dia yang rasa benda tu betul, boleh komen kat bawah. Okay, dan aku rasa yelah, lagu ni memang dekat di hati Iqbal. Okay, untuk Iqbal, kredit untuk Iqbal, kredit untuk Rusa Music, kredit juga untuk semua pencipta-pencipta yang terlibat dalam penghasilan dan juga rakaman lagu ni. Okay, kepada korang yang belum subscribe aku punya channel, aku harap korang boleh subscribe, bantu aku, tekan button like, tekan button share video ni selepas ni, dan jangan lupa tekan button notification supaya korang tak terlepas video-video aku yang akan datang. Aku akan buat banyak lagi review produk, lagu dan apa sajalah yang aku rasa aku ada minat dalam bidang tersebut. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.